Halo semuanya, nah ini sekarang kita ada di booth-nya Enermax. Mungkin kalian lebih sering kenal Enermax karena power supply-nya, tapi di sini kita akan coba lihat ada apa aja yang menarik di booth-nya Enermax. Di sini tuh kelihatan ada casing, liquid cooling, fans, dan power supply-nya. So, di sini yang paling nangkep mata gue ini adalah casing-casingnya. Harusnya sih perkiraan gue harga casing Enermax ini cukup budget friendly, karena yang udah rilis di sini aja harganya masih bisa tergolong murah dengan fitur-fitur yang ditawarkan di casing-casingnya. Dan biasanya mereka juga memberikan bonus fan yang performanya cukup baik. Di sini kita bisa lihat casingnya nggak tahu kenapa, tapi desain itu mengingatkan gue pada Blade Runner. Mungkin karena adanya dua pilar LED-nya ini. Casing ini namanya adalah CyberAI ADV. Casing itu menggunakan 4mm tempered glass dan sudah mendapatkan 4 fan ARGB di casingnya. Terus Enermax juga memberikan integrated hub dengan maksimal 5 device RGB untuk disync melalui RGB Enermax software, Aura sync-nya Asus, Gigabyte, ASRock, dan MSI. Jadi untuk segala keperluan vendor besar, kalian semua aman untuk sinkronisasi RGB-nya kalian. Nah, ada satu lagi nih yang cukup menarik adalah casing milik Enermax dengan nama IC Gems. Nah, casing ini tuh yang paling sleeper menurut gue di antara semuanya, dengan dua fan yang udah sepaket sama casingnya, berukuran 20 cm atau 200 mm. Jangan takut juga, ini fan-nya udah ARGB sama kayak seri-seri yang lainnya. Untuk konfigurasi dalam casingnya yang walaupun terlihat kecil, sebenarnya ini mampu menggunakan 360 mm radiator di atas dan di depan case-nya. Dan untuk kalian yang lebih suka dengan estetika vertical GPU, juga disediakan dua slot untuk bracket VGA-nya. Gua rasa untuk casing ini menjadi opsi yang menarik bagi kalian yang lebih budget minded, karena mayoritas casing Enermax itu datang di Indonesia dengan harga yang sangat-sangat kompetitif. Nanti gua akan coba bikin suatu build menggunakan salah satu casing milik Enermax. Sekarang kita lanjut ke bagian water cooling-nya di sini. Nah, ini tuh water cooling Enermax, gua pribadi juga sebenarnya kurang kenal. Tapi ternyata beberapa desainnya bagus-bagus dan beberapa cocok banget buat yang ngincar desain yang minimalis. Ada banyak tipe yang mereka tawarkan dan sangat bervariatif juga tipenya tergantung dengan keperluan build PC-nya kalian. Mungkin yang paling menarik di sini adalah versi yang Leak Fusion-nya, yang tersedia dalam ukuran 240 mm dan 360 mm. Leak Fusion juga punya desain yang cukup unik, di mana mereka menggunakan pompanya itu di selangnya dan bukan pada water block-nya. Jadi untuk water block-nya, mereka malah menambatkan suatu flow meter yang bisa kalian lihat secara transparan. Jadi ini kalian bisa lebih mudah untuk mengetahui apakah pompanya bekerja dengan baik. Dan menurut gue, bikin ini menjadi salah satu water block yang unik. Ini satu-satunya AIO yang menggunakan flow meter di water block-nya dan hasilnya memang cukup menarik. Jadi ini bukan cuman estetika, tapi fungsional. Bagi kalian yang mengedepankan estetika, tenang, karena Leak Fusion juga sudah menggunakan ARGB juga. Nah, kalau secara performa, Leak Fusion ini mampu sampai 350 watt TDP-nya untuk yang versi 360 mm. Nah, sedangkan yang 240 ini mampu sampai 300 watt lah, sekitar segitu. Untuk tipe yang lain, Enermax juga memberikan opsi bagi kalian yang prefer AIO yang lebih minimalis di bagian water block tapi memiliki fan yang diffused lighting di daunnya. Kalian bisa lihat ke Leak Max 3. Nah, ini tuh sama dengan yang Leak Fusion. Leak Max 3 ini bisa menggunakan ARGB untuk Gigabyte, ASRock, MSI, dan Asus maupun versi TUF-nya. Untuk kalian yang prefer nggak ada LED fan, bisa melirik ke yang versi Leak Max 3 Performance. Di sini untuk fan-nya, kalian tuh nggak ada LED sama sekali. Jadi untuk yang versi performance-nya ini, itu jauh lebih stealthy. Kalau untuk performance, Leak Max 3 yang versi 240 mm diharapkan bisa mencapai 320 watt TDP. Untuk seluruh lini Leak Max 3 ini semuanya sudah menggunakan SCT atau Shunt Channel Technology. Intinya engineering dalam water block-nya yang meningkatkan konduktivitas termal dengan tinggi. Jadinya bisa menghilangkan lonjakan suhu. Nah, untuk fan yang digunakan yang ARGB maupun yang non-LED semuanya itu menggunakan dual convex fan untuk menciptakan air pressure dan airflow yang tinggi. Nah, terakhir kita lanjut ke power supply-nya. Itu di sini ada seri Max Revo mereka yang 1800 watt dan 80 plus gold certification. Nah, power supply ini tuh tergolong lumayan kecil, terutama untuk sebuah power supply dengan 1800 watt. Cara mereka bisa madetin semua power ini tuh dengan efisiensi yang tinggi karena kemampuan fan-nya. Mereka sampai mematengkan juga sistem turbonya. Nah, ini mungkin akan cukup bising, tapi sayangnya kita belum tahu tepatnya seperti apa suaranya pada saat full load. Tapi yang jelas, sekarang kalian bisa quad SLI dan menggunakan CPU HEDT dengan power supply yang tergolong kecil ini. Setau gue, dan tolong koreksi gue kalau gue salah di kolom komen. Tapi hanya ada satu power supply yang memiliki watt lebih besar dari si Max Revo ini, yaitu Super Flower di 2000 watt. Jadi buat kalian yang mencari atau membutuhkan 1800 watt, ini power supply bisa menjadi opsinya kalian. Untuk power supply lainnya, mereka juga ada untuk yang versi ARGB di sini dengan beberapa sistem yang sama ada di Max Revo juga dan ARGB juga, di mana kalian kalau mau ganti bisa langsung ke tombol di belakang power supply-nya. Di sini ada 13 profile lighting yang bisa kalian ganti-ganti. Untuk wattage-nya ada 3, itu 650, 750, dan 850 watt. Untuk versi power supply milik Enermax, mereka ada sistem auto cleaning buat power supply-nya yang ngebalik arah airflow untuk ngebuang debu. So, buat kalian yang menggunakan casing tanpa filter debu di bagian power supply, mungkin fitur ini sangat-sangat berguna bagi kalian. So, sekian untuk informasi dari booth Enermax di Computex 2019. Kita akan lanjut ke booth-booth berikutnya.